karena itu perbedaan awal puasa, perbedaan rakaat tarawih, barangkali kalau ada terjadi perbedaan Idul Fitri, tidak menimbulkan pertengkaran sesama muslim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri, selanjutnya kami teruskan kepada segenap jamaah Jum'ah. Mari bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni berusaha melaksanakan perintah-perintahnya serta berusaha meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, bagi yang mengikuti hisab, insyaallah nanti malam adalah sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Bagi yang mengikuti rukyah, karena 2,17 derajat itu belum imkan rukyah, maka dia istiqmal bulan Syakban jadi 30, puasanya hari Ahad. Kita berlapang dada, karena dua-duanya adalah syar'i, baik hisab maupun rukyah. Gerhana bisa dihitung. Awal Ramadan pun bisa dihitung. Menghitung itu juga Al-Quran, adada sinina wal hisab. Ru'yah itu pun juga tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bila tidak bisa dengan hisab. Oleh karena itu, baik yang memulai taraweh nanti malam ataupun yang berfaham taraweh malam Ahad, selamat memasuki satu Ramadan seluruhnya, dan mudah-mudahan amal ibadah yang berbeda itu asal ada tuntunannya, asal ada rujukannya, ilmu bukan nafsu. Sekali lagi, ilmu bukan nafsu, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis dengan sanad yang sahih, riwayat Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim, menyatakan sampai 3 kali, alaika bisawm fa innahu la idla lahu, hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu amalan yang tidak ada tara bandingnya. Selamat memasuki bulan Ramadan. Umat Islam, umat yang beriman, diseru oleh Allah dalam Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya
ayyuhalladzina amanu in kutiba alaikumus syiyam, proses la'allakum tattaqun, menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Ibadah puasa memproses dari mukmin menjadi muttaqin. Bisa digambarkan ulat diproses oleh kepompong, tidak makan, tidak minum, berubah menjadi kupu-kupu. Gabah diproses oleh rice mill, penggilingan padi, menjadi beras. Pakaian kotor dicuci oleh mesin cuci atau laundry, keluar jadi bersih dan wangi. Innahu la'idlalahu, ibadah puasa memproses mukmin menjadi muttaqin. Yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah pelebur dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya yang sudah-sudah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ampunan Allah itu lebih dari segala-galanya, melebihi dari doa kita minta sehat, minta kaya, minta umur panjang, minta keluarga sakinah mawaddah warahmah, minta keturunan yang soleh dan solehah, masih lebih tinggi meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, karena ada harapan diampuni dosa-dosa kita dengan puasa yang karena iman dan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang berpuasa imbalannya tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia sudah dicicipkan sebagian kecilnya. Li shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu diberi dua kegembiraan. Satu, nikmatnya berbuka. Yang kedua, besok menghadap Allah dapat pahala. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada orang makan minum apapun di dunia ini mengalahkan nikmatnya berbuka puasa, walaupun sederhana. Lebih-lebih nikmatnya menerima pahala kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ibadah puasa melatih kesabaran, melatih pengendalian diri, dan melatih pengendalian hawa nafsu. Asyamu nisfus sobri, puasa adalah setengah dari kesabaran. Walaupun kurang sekian menit, makanan sudah di hadapan, dia bersabar sampai datangnya waktu maghrib, karena itulah waktu yang boleh kita berbuka puasa. Insya Allah, orang yang berpuasa dengan benar, setidak-tidaknya telah dilatih mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan kesabaran yang dilatih karena ibadah puasa. Selanjutnya, ibadah puasa ternyata mempererat tali persaudaraan. Sholat Jumat memang ada ukhuwah Islamiyah, tetapi ada perbedaan sajadahnya, bajunya, tempatnya. Tetapi kalau ibadah puasa, semuanya sama lapar dan dahaganya. Diawali dengan masuknya waktu subuh, diakhiri dengan masuknya waktu maghrib. Oleh karena itu, umat Islam hendaklah
memetik hikmah dari ibadah puasa, yakni kuatnya ukhuwah Islamiyah. Rakaat tarawih tidak menjadikan renggangnya hubungan sesama muslim. Silahkan 11 rakaat, silahkan 21 rakaat, silahkan 23 rakaat, masing-masing punya rujukan yang insya Allah menambah tasamuknya, lapang dadanya dalam berislam, walaupun sedikit-sedikit ada perbedaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan Muslim berusaha untuk memecah belah umat Islam. Padahal kita beribadah sudah dilatih untuk ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, perbedaan awal puasa, perbedaan rakaat tarawih, barangkali kalau ada terjadi perbedaan Idul Fitri, tidak menimbulkan pertengkaran sesama muslim, justru melatih lapang dada karena menerima perbedaan. Sedang yang terakhir, ibadah puasa Ramadan mendorong orang untuk terkabulnya doa. Setiap orang pasti mengharapkan sesuatu yang baik, dan harapan itu dipanjatkan kepada Allah, terutama di bulan Ramadan seraya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Demikian para jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Bagi yang puasanya Sabtu, nanti malam insya Allah kita memulai sholat tarawih. Bagi yang mau mulai Ahad, dipersilakan dengan saling menghormati karena menggunakan ru'yah. Semuanya dijalani dengan gembira, semuanya dijalani dengan rasa senang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mukminun." Apabila perbuatan baikmu, ibadahmu menggembirakanmu, dan perbuatan salahmu menggelisahkanmu, fa anta mukminun, kamu adalah mukmin. Maka tanda-tanda orang mukmin adalah senang dengan ibadah dan kebaikan, sedih dan susah kalau berbuat kesalahan, gembira dan senang. Kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bila kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Gembira karena kita akan menjumpai Ramadan tahun 2022. Jangan kita punya angan-angan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun 2023. Belum tentu. Oleh karena itu, kesempatan yang ada inilah yang kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalimat, hendaklah yang berpuasa menghormati kepada yang tidak berpuasa, kalimat yang tidak indah bagi umat Islam. Orang berpuasa tidak ingin dihormati, tetapi ya jangan semata-mata malah yang berpuasa disuruh menghormati kepada yang tidak berpuasa. Malah kalau ia boleh, mestinya yang tidak berpuasa menghormati kepada yang berpuasa. Janganlah dibolak-balik, keadaan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaha wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Ya Allah Tuhan, tunjukkan kepada kami kebenaran tetap sebagai kebenaran dan kami bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kesalahan tetap sebagai kesalahan dan kami bisa menghindarinya. Selamat memasuki bulan Ramadan. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mumpung kita ketemu dengan Ramadan yang sebentar lagi ada, dan kita belum tentu akan menjumpai Ramadan berikutnya.
insya Allah umat Islam tetap bergairah dalam menciarkan bulan Ramadan dengan segala apa yang ada. Mudah-mudahan memindahkan taraf mukmin menjadi muttaqin. Mudah-mudahan memindahkan dari yang kotor menjadi bersih. Mudah-mudahan memindahkan dari yang jenis tidak baik, dari perbuatan yang kurang sepaham, kurang sepadan kalau kita lihat, kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin.